Nama saya Gilang, Bang, dari tim Kabuk Brutal Sintang, Kalimantan Barat. Oke, Bang, aku mau tahu nih, Bang. Apa yang Abang ketahui tentang rumah ini, Bang? Dulu tuh kan waktu sekolah itu kan sering bolos itu. Kebetulan juga sekolah di dekat sini, jadi sering bolos sama teman-teman. Jadi sering nih main-main di rumah ini nih. Di lantai satunya kan, karena di situ tuh ada kursi untuk nongkrong gitu. Si teman saya ini kencing itu sembarangan kan, gak lama setelah kencing jeda 30 menit itu ada lemparan-lemparan itu batu, terus ada pintu juga gerak tuh dari lantai 2, terus ada yang jalan juga dari lantai 2. Padahal saya sadar itu bahwa emang ruangan ini kosong, rumah ini. Kalau untuk teman-teman yang berada di Sintang atau area Pontianak masih misalnya lihat rumah ini dah sudah tahu nih, pasti rumah ini angker itu juga terkenal kosong juga, hampir 25 tahun itu kosong itu. Oh my goodness. Ya, di depan gue saat ini ada sebuah rumah yang disebut-sebut adalah rumah paling angker di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Wow. Ya, 3 lantai. Kita coba masuk ke dalam. Lewat pintu depan ini terkunci, jadi mesti lewat pintu belakang, cuy. Oh my god. Gokil ya, dari depan tuh ini rumah emang udah creepy banget sih. Kayak gue melihatnya lebih mirip perumahan tuh yang memang disetting gitu loh. Kayak di mall-mall gitu kan. Di area belakang sini, ini ada meja. Ini kayaknya semacam parkiran gitu ya, parkiran buat motor. Dan kita masuk lewat pintu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, gokil nih akar-akar. Akar-akar pohon udah mulai turun menjuntai. Ngeri amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bangku kali ini yang disebut sama Bang Gilang. Ini rumah papan apa rumah beton ya? Beton tapi. Ini rumah beton. Tapi tulang-tulangnya itu cuma dari kayu. Agak unik ya rumahnya. Ada bangku di sini. Dan lihat ini bagian plafonnya udah pada copot. Ada sebuah lemari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini area dapur ya. Ada kitchen setnya. Wow. Us. Bawahnya kok cuma papan ya? Kuat gak ya? Gue ngerinya rumah ini ternyata rumah panggung dan di bawahnya itu rawa. Wow. Gokil. Cuy, ini rumah-rumah tua dan sudah terbengkalai kurang lebih selama 25 tahun. Jadi gue agak ngeri loh kalau rumah ini ambruk gitu kan. Karena dari depan aja memang terlihat ya kurang meyakinkan gitu, kayak udah mau rubuh gitu kan. Mungkin teman-teman yang tinggal di kawasan Kabupaten Sintang pasti tahu lah ya, karena katanya rumah ini memang terkenal di Kabupaten Sintang sebagai rumah yang paling angker se-Kabupaten Sintang, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruang tengah. Oh, ini karena ruang tamu. Kita cek dulu bagian ruang tengahnya. Atapnya udah parah sih. Dan antara ruang tengah dengan dapur hanya disekat dengan triplek. Ini mungkin ke arah toilet ya. Bawahnya banyak kayu-kayu yang tentunya rawan banget ada paku-paku yang tertancap. Ada handuk di sini. Toilet. Ada celana dalam digantung. Masih ada sibur, tempat-tempat sabun. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan apa ya?
Wah, ada cermin di sini. Ini mungkin dulunya kamar kali ya. Ini lemari nih untuk menaruh pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Men, gua enggak dengar suara dari arah atas. Ini bagian atasnya papan. Wah, ngeri rubuh gua. Oh, ini pintu depannya nih. Berarti ini ruang tamu. Wah, rumahnya klasik banget ya. Ini wallpaper atau kayu beneran? Oh, kayu beneran loh. Jadi dindingnya dilapisi dengan kayu. Cukup mewah sih. Ada bangku di sini. Dan banyak pakaian-pakaian, pakaian cewek. Ada sendal, ada kalender nih. Ini kalender seperti ini. Oh, bukan, kayak semacam pajangan. Gua kira kalender. Lewat sini, balik lagi ke ruang tengah. Oke, kita ke ruang belakang. Ada toilet lagi di sini. Astagfirullahaladzim. Halo. Wow. Gila, ini tangganya. Udah hancur. Waduh, gimana cara gue naik ke atas ya? Wah, gak bisa dipaksain sih. Parah ini tangganya. Yaudah lah, gue gak akan maksain. Ini area belakang. Belakang sini apaan ya? Di sini ada pohon. Gila, pohonnya udah nembus seng. Parah banget ya. Ada sedikit space di situ, entah buat apa, mungkin untuk naruh jemuran. Dan ada toren juga tuh untuk penampungan air. Oke, kita masuk lagi. Dan sebelah sini toilet. Aduh, ini sayang banget ya tangganya nggak bisa naik ke atas, udah hancur. Ini rumah 3 lantai dan kalau gue cuma eksplor di lantai 1 rugi gue. Sementara untuk naik ke lantai 2 aja akses tangganya seperti ini, cuy. Terlalu berisiko kalau gue paksain. Aduh. Galau gue. Bismillahirrahmanirrahim deh. Gue mau coba naik ke atas. Oke. Aduh. Agak repot. Di sini nih ada alat nih. Gue gak tahu nih alat apa nih. Biasanya suka ada di proyek-proyek bangunan gitu. Kayaknya memang ditaruh di sini untuk naik ke atas deh. Karena ini tangganya udah hancur begini, cuy. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, dan jika kalian dalam situasi seperti gue, saran gue lebih baik jangan dicontoh karena ini sangat berisiko. Oke. Ini karena memang rasa penasaran gue yang terlalu tinggi. Aduh, repot banget ya. Naik. Aduh. Dan kondisinya gue megang kamera kayak begini. Bentar, kameranya gue taruh dulu ya. Oke. Ya, sangat berisiko. Dan gue sarankan teman-teman semua jangan mencontoh kegiatan gue seperti ini. Oke.
lihat tuh. Ini kayunya udah keropos banget ini, kalau gue injek pasti ngejeblos. Jadi gue harus nginjek bagian tulangnya, tapi ini tulangnya juga udah keropos nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tangganya kuat ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kalau tangga yang sebelah sini enak, tangganya masih kuat nih kayunya nih. Oke. Sekarang gue sudah berada di lantai 2. Dan di sini ada tangga untuk menuju ke lantai 3. Anjay dong, begini juga tangganya. Wow. Wah, gak bisa dipaksain sih, ini parah sih. Oke lah, kita explore dulu bagian lantai 2-nya. Kuat ya nih ya lantainya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kamar di sini. Ada dus, handphone Samsung jadul, dan nomor perdana simpati. Dan ada kabel-kabel casan tuh, ada baterai juga. Ya, ini seperti sebuah kamar, tapi di sini nyambung langsung ke ruangan sebelahnya. Entah ini ruangan apa ya. Wow, banyak barang-barang berserakan di sini. Terus terang aja ya, gue gak berani untuk nginjek lantai yang sebelah sini nih. Karena lantai yang sini ini bawahnya ini dapur nih. Dan dari bawah itu kelihatan dari dapur kalau atapnya udah mulai copot plafonnya. Ada sebuah foto men. Foto jadul, foto sepia. Seorang anak lanang. Oh, ini tempat TV nih. Ruangan sana masih ada ruangan. Oke, kita coba lewat depan. Wow. Sumpah demi apapun sih, gua agak ngeri nih bawahnya. Wow. Gokil. Ada radio jadul. Dan berserakan sampah. Ada kasur, guling, bungkus-bungkus rokok. Oke. Di sini ada meja, seperti meja kerja gitu, atau meja belajar. Banyak berkas, buku-buku. Ini apa nih? Kuning. Himpunan peraturan tentang pedoman pelaksanaan pemerintahan desa. Oke, nggak usah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kamar lagi di sini. Ini lemari. Cuy, sumpah ya, ini gue nggak berani loh jalan di sini. Gue jalannya pelan-pelan. Oh, ini luarnya kayak semacam balkon gitu ya? Nah, yang lampu nyala itu tetangga tuh. Ini lampu jadul nih, lampu klasik. Oke, kita masuk lagi. Ada toilet. Wow, ini udah rawan sih. Lubang ke bawah. Ada sebuah kamar lagi dan udah hancur. Itu toiletnya. Serius, gua gak berminat untuk ke arah toilet. Sebelah sini ada ruangan kamar lagi. Masih ada dipan.
ada kaset-kaset. Ini kayak semacam bufet gitu, penuh dengan kaset. Wah, terlalu beresiko. Ya, jadi menurut cerita Bang Gilang, lantai 2 ini merupakan area yang paling angker dari rumah ini. Sering terdengar aktivitas dan suara orang berjalan dari lantai 2. Padahal lantai 2-nya ini memang kosong, bahkan akses untuk naik lantai 2 aja sulit gitu kan. Jadi nggak mungkin ada orang kayak mau maksain untuk naik, ya kecuali gue sih, karena kebutuhan konten coy. Oke lah, kita turun lagi ke bawah. Sebenarnya gue pengen banget, penasaran banget gue pengen naik lantai 3. Tapi, wah parah nih, tangganya kayak begini. Lihat deh tuh pinggiran tangganya. Udah gak bisa dipaksain sih. Yaudah lah, langsung aja gue turun lagi ke lantai 1. Sorry ya teman-teman, gue gak bisa maksain untuk naik lantai 3. Ini naik lantai 2 aja udah keren banget sih ini menurut gue. Dengan situasi tangga yang seperti ini. Wah, gue ngeri ini turunnya nih. Gimana caranya ya? Repot banget ya turun sambil megang kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, repot gue. Bismillahirrahmanirrahim. Gue rasa pernah ada orang yang naik lantai 2 juga deh. Karena di sini ditaruh kayak alat bantu untuk naik. Entah siapa ya orangnya. Tapi syukurlah cukup membantu supaya gue bisa nge-vlog sampai lantai 2. Oke. Ya, gue sekarang sudah turun ke lantai 1, cuy. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salam Bucin TV. Peace.